Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azam Abdullah dalam ringkas 10 pagi. Semua sekolah di 7 daerah di Kelantan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ditutup mulai hari ini hingga 24 April. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Zulkarnain Fauzi ketika mengumumkan perkara itu berkata, keputusan tersebut dibuat susulan peningkatan ketara kes COVID-19 yang dilaporkan di sekolah negeri berkenaan. Ia sama ada berpunca daripada guru atau murid. Turut ditutup tadika termasuk tadika swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan. Semua murid yang tinggal di asrama bagaimanapun perlu kekal berada di asrama. Manakala sekolah yang ditutup perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. 10,961 atau 73.9% majikan dikesan gagal mematuhi Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Akta 446. Ia hasil pemeriksaan Jabatan Tenaga Kerja JTK terhadap 14,835 majikan di seluruh negara dari 1 Februari hingga 15 April lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata pemeriksaan membabitkan 95,870 unit penginapan pekerja. Sebanyak 625 kertas siasatan turut dibuka. Thailand sedang dalam proses memperoleh lebih banyak vaksin COVID-19 setelah negara itu berdepan dengan gelombang ketiga penularan virus berkenaan. Timbalan Jurucakap Kementerian Luar Nathapanu Nopakun berkata pihak berkuasa merancang untuk memperoleh vaksin COVID-19 dari Amerika Syarikat dan Rusia. Negara itu menyasarkan untuk menyuntik 50% penduduknya menjelang akhir tahun ini. Sebanyak 605,259 dos vaksin Sinovac dan AstraZeneca telah diberi kepada rakyat negara itu sejak program vaksinasi bermula 28 Februari lalu, sebahagian besarnya kepada petugas Barisan Harapan dan kumpulan berisiko tinggi. Sukan MotoGP, pelumba Yamaha Fabio Quartararo memulakan perlumbaan Grand Prix Portugal di petak utama malam ini. Ia selepas pelumba berusia 21 tahun itu merekodkan masa sepusingan terpantas di pusingan kelayakan. Quartararo merakamkan masa 1:38.862 saat sekaligus membolehkan dia meraih petak utama ke-11 peribadi. Pelumba Suzuki Alex Rins dan Johan Zarco dari Ducati Pramac pula masing-masing bakal berlumba di petak kedua dan ketiga. Manakala juara dunia 6 kali Marc Marquez yang kembali selepas 9 bulan berehat akibat kemalangan akan bersaing di petak ke-6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.